Pulski. Selamat Natal. Kemarin lucu. Nabe. Dia pas kanin ngumumin. Ngeliat gue. Muka dia, ekspresi dia lu liat gak? Ngapain? Lucu banget. Babi guling. Kamu harus makan banget babi guling enggak kok? Itu jokes, gue totok ya. Ada yang bisa kirim aku nggak di DM video Onil? Hai bestie, hai bestie. Lihat Anin graduate JKT48. Bener-bener. Lihat ya. Di Catherine. Mana lama? Bentar, ya? di belakang sini. Nih ya. Ketutupan. Ini deh. Cepetin. Cepetin lagi. Lagi. Mas Asyil muluk nih. Onil mana Onil? Kok Onil gak ada? Mana sih? Ada kok yang mukanya Onil. Iya makanya Onil lagi nyari. Ntar lagi. Ntar gue kasih lagi. Oni lagi SR katanya. Udah santai, udah diblok. Preki. Oni kok tiba-tiba hilang. Terima kasih Anin. Nah ini ada yang ngirimin. Apa? Ini dong, ini yang masih saya. Yang ini nih. Lihat. Yep. Fancy kalau ini pakai cara dilihat dulu. Nggak jelas banget orang. Lihat dia ngapain. Terus tau gak? Kanin ngomong di showroom. Gue bingung, Onil kenapa ekspresi kayak gitu? Sedang enggak, sedih enggak. Terus tau gak apa? Dia lagi usaha buat nangis dia itu. Terus tau gak yang lucu apa? Dia chat Kanin. Kanin aku minta maaf ya karena ekspresi aku kayak gitu. Sumpah aku juga gak tau kenapa ekspresi aku kayak gitu nih mungkin. Onil lagi bener-bener lagi Onil. Sumpah. Penasaran. Kira Kak Jipo nanya aku. Masih pasti zoom tuh kayak fotonya di kasur Doraemon. Nil, apa Nil?
Dia lagi geser katanya. Iya. Ada yang cuplikannya tuh yang si Kak Ana. Coba lihat lagi dong, lihat lagi. Mana lagu gitu lagi? Iya, kenapa lagunya begitu? Lihat si Kak Siska ketawa-ketawa baik. Makasih ya Kak Diksan ya udah kirimin video. Iya, selamat Natal Marina San. Sambil nonton bola. Mau beli makan tuh. Mau. Freaky amat. Freaky. Iya, Merry Christmas semuanya. Iya, lagi di luar ayah. Gak bisa on cam. Di luar. Lagi otw pulski. Sampai ketemu besok ya. Kita By the way get. Saya sambil bekerja ya, oke. Okay, Kolime. Besok jadi ngumpul. Wih, makasih ya. Iflis jangan mau kalah juga dong, ngumpul juga. Arielis mah udah pasti terbaik lah, besok aja ngumpul. Ngumpul katanya Christmas ngumpul. Itu Iflis Christmas ngumpul gak? Orang rata-rata pada Islam. Gue juga sama. Enggak, lo Kristen. Siapa? Banyak gue tahu, cuman gue mah gak mau sebutin. Wes. Penyimpan rahasia, waduh. Wih, ngumpul-ngumpul ingat di ramen jam 1 ya. Masih inget tuh. Kak Suryo jadi Santa. Tuh, salam toleransi. Emang kenapa kalau misalnya ikut makan doang? Kan makan-makan judulnya. Lu ikut gak? Enggak. Ya udah kan percuma. Alasan perform aja bilang bolehin. Siapa yang nonton aku besok? Sama. Lo perform besok? Iyalah, perform. Pasti gua perform bareng ngomong. Lagi sih. Nonton besok. Sekarang kita list lagi siapa yang besok nonton. Betul ini sampai jam berapa ya? Apa? Sampai jam berapa ya? Gue sih tadi mulainya 19.36, jadi nanti selesainya 20.06. Gue 19.36 juga gue. Oh iya, udah berarti selesai 20.00. Oh, yang nonton offline deh. Nanti kita tanya lagi yang nonton online. Tapi yang nonton offline dulu. Yang nonton offline siapa aja? Atau kalau misalnya kalian tahu, cuman aku nih nonton nih. Iya, gak. Hai Kak Aska. Karena hari ini kayak liburan banget. Iya nih, Kak Didit nih. Nonton gila. Tangannya Kak Didit. Dapet tiket. Tangannya apa ya? Cepet. Internetnya juga cepet. Wes, skip, gak ada teman soalnya. Aku nonton offline. Ikut nguap, Eyang Didit. Kaosnya. Semi itu umur berapa sih? Kok manggil gue? Kak Semi itu di bawah aku kayak.
Tuh kan umur gue 17 kata Kak Semi. AFK dulu, ya lah Kak Bayu mau ngapain? Cek kaki ya. Hah? Cek pinat tweet if flies. Ini chicken nugget nih. Woi, tim nonton online. Oh, skip. Oh, Kak Delta nonton online. Eh, offline apa online? Online. Itu tebak umur gue 20-an sih, kalau kata aku 20-an. Coba sekarang bilang. Kau siapa yang nontonnya banget. Offline, siapa yang nontonnya online? Iya, Kak Gibi tuh ngechat gue tau. Kak Gibi ngucapin Merry Christmas, ih bener-bener tau tuh orang ya. Aku bener-bener sih agak kayak capek hati gitu sama dia. Nih ya, dia itu aku kalo umur bilang, gue berapa-berapa ya, Kak Rehan? Mau kirimin 20-an sih lo kata gue. Kalau aku sih 20-an. Tanggal 23 dibagi. Ini beli kaosnya Benefit. Taruh aja. Ntar dulu. Rezeki lancar. Widih. Pergi terus. Capek kan nih orang. Kak Gibi telepon. Telepon banyak kali. Telepon sama spam. Oh iya. Iya. Yeah. Ya tapi kalau di silent ya udah percuma juga. IPSN-nya bareng Jinan sama Cindy lagi. Iya weh, emang akak. Pakai topi lagi gak sih? Mirip kayak Mario Bros. Entar aku nonton teater. Kapan besok? Nonton offline atau online? Apa yang nanti? Ngirimin doang nih. Kabira bisa-bisa dia tahu tadi kita pergi kemana? Iya. Kabira. Kok bisa tahu sih? Intel. Jangan Kabira. Dia ngikutin. Ada. Dia ngikutin kok. Parah banget. Gue. Dia tadi udah cerita ke gue. Nanti gue ceritain ke lo ya sesuatu. Tapi diam-diam aja. Oke Kabira, ntar pun diam-diam aja kok. Ya kalian gak tahu. Aku mau kasih tahu baik. Kabira soalnya tuh. Menjaga privacy Kabira, oke? Okay? Nanti gue ceritain ke lo lain. Tentang apa? Nanti ntar gue kasih tau lu, ini gue mau ceritain panjang. Semuanya, iya panjang. Kabira tadi DM gue. Uis. Dia kasih tau sampai dikirimin foto, tau gak? Makanya ntar lu lihat. Foto dia nangis? Enggak. Kok dia nangis? Udah lah, diem deh, lu jangan kayak gitu. Hargai privasi orang. Oke, Kak Bira. Kak Bira, aku belain lo. Dea banget lo, Bir. Wih. Bir dipanggil Ip, Bir. Bir. Bira. Bira, Kak Bira. Benar. Kak Bira. Salah lagi. Mau foto Bira nangis mau Kak Jipo. Nah, mantep nih Kak Jipo. Kak Jipo tuh cepu banget. Apa ceritain. Mantep nih Kak Jipo nih. Kak Bira langsung enggak balas tuh. Enggak ada ini. Nge-lag gua punya ternyata. Nge-lag. Kayak apa lu? Namanya juga di luar Edda nih. Gua di luar enggak nge-lag. Udah. Emang Kabira enggak balas komen gue? Enggak komen. Hai. Merry Christmas Kamaya. Makasih ya. Pindah showroom boleh enggak? Enggak boleh. Ini mode showroom, sih yang showroom. Gue jadi apa ya? Hai bestie. Ah,
tadi aku ini loh. Katanya Allah jaga aibmu tapi malah aku bongkar, katanya Kak Jipo. Astaga, Kak Jipo gak boleh gitu loh. Jadi orang tuh gak boleh gitu loh. Di malam Natal ini kita tuh gak ada yang tag aneh-aneh kan. Pada semua orang. Tag apaan? Ada amin. Izin menaiki podium ya kakak Ikhlas. Wih, mantap nih. Chicken nugget. Gak dapet apa-apa ya guys. Dapet makanan sih dari teman-teman. Sebenernya kalau ngucapin Christmas kan gak boleh ngucapin X-mas gitu. Gara-gara kan depannya Christ gitu. Terus kok diganti X jadi kayak ngerti kan? Enggak, gak tahu deh gue. Ya udah mendingan ngucapin aja biar aman Christmas gitu. If kasih kado Eril gak? Lu kasih mana kado Kak Dini? Enggak. Oh iya ada Kak Dini. Enggak. Kalau gue pikir-pikir gue males. Tadi lu mau ngasih gue kado? Iya. Apa? Gak tau, karena gue bingung jadi gue gak kasih lu kado. Gue skip VC mau beli baju Iplays. Oke. Iya. Ngapa-ngapa. Mau ada VC lagi? Bulan depan. Oh, bulan depan. Enggak tahu jadwalnya belum ada. Orang tua Ciara udah pulang liburan belum? Udah. Lah gue pergi sama siapa emang? Sekarang. Juga kaosnya tapi kayaknya harus ngepet Eri dulu. Emang kaosnya harganya berapa? Lima ya batas PO-nya. Iya. Barani papi. Oke. Okay. Oke. Okay. Ketemuan, abis itu main ke rumahnya. Oh my god. Ngobrol-ngobrol gitu. Sekarang pulang. Ibu kemarin baca enggak ada BCT siapa ya? Siapa ya? Tahu.
Tenso. Tahun 2022 mau rajin SR game. Saya nggak tahu. Masih merasain lagi. Tergantung mood ya kalau SR tuh. BTW Ib, nanti setting hari Selasa set sit A buat gue. Ya, saya mungkin ngerasain. Ya ilah. Iya ada, soalnya lagi di Jawa. Nonton offline gak? Atau cuma nganterin kado doang? Kak Bira juga nonton ya? Sama dong apa nih? Raya ih, juga Kak Bira. Freak banget Kak Jipo, totok ya. Gak. Kak Jipo gini, orang-orang kufur emang kufur apa? Tabuk ya. Semangat ya. Katanya Kak Rian, tahu gitu aku gantiin yang kosong. Tidur.
4 menit lagi kelar. 3 sampai 4 menit. Aku pokoknya sampai di 7 lah, sampai 20.07. Jadi Patrick yang ngapresiasi konser lu, so. Baca DM gue, iya nanti ya. Gimana yang rayain nanti ya? Kalian ngapain aja? Terus ada si Muhammad Fajar Firmansyah loh. Si paling Muhammad nih, si Kak Fajar. Christmas Marina San. Yang kedua ada Karimon Ayah. Yang ketiga ada Yamachan. Yang keempat ada Adipski. Kelima ada Chicken Nugget. Keenam ada KYP. Ketujuh ada KAan. Kedelapan ada Kak Fakri. Kesembilan ada Kak Abran. Kesepuluh ada Florencia. Kesebelas ada Kak Bayu. Kedua belas ada Oliver McKenzie. Ketiga belas ada Kak Cynthia. Keempat belas ada Kak Niko. Kelima belas ada Kak Ele. Keenam belas ada Kak Rehan. Ketujuh belas ada Kak JP. Ke-18 ada Kak Moses, ke-19 ada Kak Andri, ke-20 ada Kak Rian, ke-21 ada Kak Adil, ke-22 ada Kak Rian, ke-23 ada Kak Widi Didi, ke-24 ada Kak SKR, si paling singkat. Ke-25 ada Alma. Besok sebelum teater aja, iya emang sebelum teater. Paling kayak pagi-pagi sih. Makasih ya guys. 2 ada Kamari, 3 yang udah ini nasar aku. 5 ada Kabira, 6 ada Kazidan, 7 Karatnanana, 8 ada Kak Dewi, 9 ada Kabira, 10 ada Kak Andi, 11 ada Kak Uta, 12 ada Kak Fiton, 13 ada Rika, 14 ada Kak Maya, 15 ada Kak Dibai. Hati-hati ya, makasih Kak Jipi. 18 ada Rima, 19 ada Kak Victor, 20 ada Kak Cerita, 21 ada Kak Angga. Pokoknya besok Kak Eser paling setelah ibadah, jadi paling jam ya ada kantri, ya udahlah pokoknya begitu, nanti kalian tungguin aja. Makasih guys yang udah nonton, makasih juga buat gift-nya. See you besok teater. See you dadah. Besok teater. Ih, ngomongnya sama kayak gue. See you besok teater. Bye bye. Eh, sama. Merry Christmas semua. Dadah.